Jinx itu. Jinx itu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin para jemaah yang semoga senantiasa diberikan rahmat keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah terputus, yang bertubi-tubi, yang tidak henti-hentinya Allah limpahkan kepada kita berupa nikmat keistiqomahan di atas iman, keistiqomahan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci dan mulia, serta kemudahan untuk tetap tegar dan tegak serta tanpa terpaksa sedikit pun untuk bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Besar harapan kita dan selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita meminta kembali kepada-Nya yang Maha mengabulkan doa di bawah rintikan hujan yang insyaallah merupakan simbol keberkahan di malam hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk istiqamah di atas ketaatan sampai mati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diterima seluruh amal salehnya, dan semoga Allah menjadikan ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak insyaallah. Dan ma'asyiral muslimin para jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa untuk mengingatkan para jemaah sekalian agar senantiasa menambah kesungguh-sungguhan dan semangat dalam thalabul ilmi, dalam belajar. Tidak ada pembasmi kebodohan dan kesesatan yang terbaik melainkan dengan al-hujjatu wal burhan, melainkan dengan al-hujjah dan al-burhan, yaitu al-ilm, ilmu. Tidak ada pelebur kebodohan yang terbaik melainkan ilmu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innama shifaul ayyi as-su'alu. Obat daripada kebodohan adalah bertanya kepada ahli ilmu. Obat daripada kebodohan yang merupakan sifat yang kita miliki adalah dengan cara belajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innama al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Dengan berilmu ma'asyarul muslimin, dengan memiliki ilmu agama, kita dapat berjalan di muka bumi ini insyaallah berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengetahui rambu-rambu kehidupan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidaklah kita berucap, tidaklah kita berbuat, dan tidaklah kita mengerjakan ketaatan melainkan berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin para jemaah rahimani wa rahimakumullah,
Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk selalu mengadakan majelis-majelis ta'lim seperti ini, sebuah duduk-duduk yang dibicarakan di dalamnya perkara-perkara yang bermanfaat, yang dibicarakan di dalamnya qala Allah, perkataan Allah, wa qala Rasul, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sahaba, wa qala ulama, dan perkataan para sahabat dan perkataan para ulama. Sebuah majlis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Sesederhana apapun atau sekecil apapun suatu majlis ta'lim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai taman-taman surga. Karena di taman inilah kita mendapatkan rambu-rambu menuju surga Allah Azza wa Jalla. Di taman surga inilah Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan darinya dan rahmatnya menuntun seorang hamba kepada jalan ke surganya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang sedang dimudahkan jalan menuju surganya insyaallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka belajar, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka talabul ilm, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kemudahan jalan menuju surga. Ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahmakumullah, kita akan meneruskan pembahasan kita masih seputar al-fiqh, fikih dengan kitab panduan al-wajiz fi fiqh sunnah wal kitab al-aziz karya Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi, yang mana alhamdulillah pertemuan demi pertemuan telah banyak faedah-faedah seputar fikih bab thaharah yang sudah kita sampaikan. Sekarang kita masih pada pembahasan tentang apa? Benda-benda yang dianggap najis berdasarkan dalil. Poin keberapa? Tentang bangkai. Ya, sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya tentang di antara benda-benda yang dianggap najis berdasarkan dalil adalah bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati dengan cara apa? Bukan dengan cara disembelih, atau mati bukan dengan cara sesuai syariat. Hewan-hewan yang mati bukan dengan cara sesuai syariat maka disebut sebagai bangkai. Contoh, seekor kambing yang mati karena terjatuh dari tebing tinggi, atau kambing yang mati karena tercekik talinya sendiri, atau kambing yang mati karena diseruduk, ditanduk oleh kambing lain, maka ini semua merupakan hewan-hewan yang mati bukan dengan cara sesuai syariat. Karena mematikan hewan untuk dikonsumsi sesuai syariat dengan cara apa? Menyembelihnya dengan mengucapkan nama Allah, menyebut nama Allah. Dengan cara apa lagi selain menyembelih? Berburu, melepaskan alat buruan dengan mengucapkan bismillah. Ketika alat buruan tersebut menimpa kepada hewan yang kita buru, ketika dia mati maka sudah halal, ketika masih hidup tinggal kita sembelih saja. Dan diantara dalil yang menyatakan bahwa bangkai itu najis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubidhal ihabu faqad tahura." Apabila kulit bangkai telah disamak, kulit bangkai telah dibersihkan, dialih fungsikan, yang tadinya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, maka kulit bangkai tersebut telah suci. Yang dimaksud dari kulit bangkai dalam hadis tersebut adalah kulit bagian mana? Dalam apa luar? Yang dimaksud najisnya kulit bangkai itu bagian mana? Dalam. Kok bisa sepakat salahnya gimana? Ya, yang dimaksud najisnya kulit bangkai adalah bagian dalam.
adapun rambutnya, bulu luarnya, maka itu merupakan hal-hal yang tidak najis berdasarkan kesepakatan para ulama. Oleh karena itu, kita sampaikan kalau tidak salah, ketika misalkan seseorang membawa sebuah tas terbuat dari kulit bangkai, ada seekor sapi mati, lalu kulitnya diambil, dijadikan sebagai tas. Yang mana biasanya yang namanya kulit dijadikan untuk bahan tas, itu pasti sudah dibersihkan, dialih fungsikan, dan ditambah bahan-bahan penguat, sehingga unsur-unsur kulit aslinya sudah mulai hilang. Dalam hal ini, ketika seseorang misalnya membawa tas terbuat dari bangkai kulit sapi atau kulit bangkai sapi, dia bawa ke masjid misalkan, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, kenapa? Karena kulit bangkai yang telah disamak maka telah suci, tidak najis lagi. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apa hukum membeli tas yang terbuat dari kulit bangkai? Apa hukumnya? Kaidahnya adalah, kita harus mengetahui dulu, bangkai itu halal atau haram? Haram, maka kulit bangkainya pun haram. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jual belinya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jual belinya. Baik. Setelah kita sampaikan pula kalau tidak salah tentang ada bangkai yang suci. Ya, bangkai hukum asalnya najis, namun ada bangkai yang suci. Yang pertama bangkai apa? Bangkai apa? Ikan dan belalang. Poin pertama ini tidak hanya suci, namun halal untuk dikonsumsi. Semua ikan atau semua hewan-hewan air matinya pasti bangkai. Tidak ada hewan-hewan air yang mati dengan cara disembelih. Tidak ada. Dan gak mungkin disembelih. Ya, kelamaan dan susah juga. Semua hewan-hewan air pasti matinya bangkai. Kita menyelamatkan ikan yang tenggelam. Kita diamkan dia di sebuah wadah, matilah dia, kekurangan oksigen. Bangkai itu. Kita matikan dengan cara apapun, setragis apapun, untuk dikonsumsi ya, bukan untuk dimain-mainkan. Kita menangkap ikan lele, kita pukul pakai palu. Setragis apapun cara mematikannya, dia bangkai dan dia halal. Begitupun belalang. Belalang merupakan satu-satunya serangga atau satu-satunya hewan yang tidak memiliki aliran darah yang dihalalkan berdasarkan perintah dari syariat dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani." Dihalalkan untuk kita dua buah bangkai dan dua macam darah. Dua bangkai yang dihalalkan adalah bangkai al-hawt wal jaradu, bangkai ikan dan belalang. Dan dua jenis darah yang dihalalkan untuk kita adalah apa? Hati dan limfa, dua organ tubuh hewan yang terbuat dari darah, namun dia bukan darah. Ya, dia organ bernama hati. Tapi kalau diteliti, partikel-partikelnya terbuat dari darah. Meskipun hati terbuat dari darah, dia dinamakan dengan hati dan dia halal. Pada dasarnya, hukum asalnya darah itu halal atau haram? Halal atau haram? Darah. Hah? Halal atau haram? Dan ragu-ragu ini. Haram. Allah berfirman, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Diharamkan untuk kalian bangkai dan darah. Seseorang mengumpulkan darah hewan, lalu diberi tambahkan bahan apalah, kemudian diolah menjadi marus katanya. Mirip seperti ati tapi bukan ati, dia darah, dia haram. Meskipun enak kata orang yang pernah mencobanya, karena dia belum tahu hukumnya.
Tapi enak kaya hati. Kaya hati bukan hati. Darah itu jelas diharamkan dalam syariat. Hukum asalnya kan ketika hewan itu dihalalkan untuk kita, maka semua bagian-bagian tubuhnya halal. Kalau kita doyan tengkorak kambing, boleh gak? Boleh, silahkan. Kalau kita bisa mengolahnya misalnya. Kita bisa makan kulit sapi, diolah jadi kerupuk kulit misalkan. Ya boleh, silahkan. Sampai ada dalil yang menyatakan tentang keharaman bagian-bagiannya. Hewan itu dihalalkan, ikan misalkan dihalalkan. Semua bagian-bagian tubuhnya, kalau kita doyan makan semuanya. Sampai ada dalil yang menyatakan tentang keharaman beberapa bagiannya. Di antara dalil yang datang tentang keterangan seputar keharaman beberapa bagian hewan adalah dalil tentang haramnya darah. Maka ikan mengeluarkan darah, darahnya nggak boleh kita kumpulkan, kita olah, kita makan, tidak. Nah, adapun tinta cumi yang pernah kita sampaikan, pernah kita sindir di majelis ini, tinta cumi, hukumnya apa? Halal apa haram? Kalau haram, kita pernah makan cumi yang kuahnya hitam, makan haram gitu waktu itu. Ya, tinta bukan darah. Ya, tinta cumi adalah cairan yang terdapat dalam tubuh cumi atau gurita dan dia bukan dikategorikan sebagai darah. Maka kita mengolah cumi atau gurita misalkan lalu kuahnya berwarna hitam, gak ada masalah, halal. Baik. Nah, itu dua bangkai dan dua darah yang dihalalkan. Yang namanya dihalalkan, maka sudah pasti suci. Gak mungkin ada sesuatu yang halal tapi najis. Mustahil. Ada sesuatu yang halal tapi najis. Setiap yang halal sudah pasti suci. Tapi tidak semua yang suci pasti halal. Semua yang halal pasti suci. Karena identik dengan kebaikan dan manfaatnya. Semua yang halal, makanan, minuman yang halal pasti suci. Kita gak perlu khawatir. Minum teh, lalu tumpah kepada baju kita, gak perlu khawatir, dia suci. Termasuk adalah hewan-hewan yang dihalalkan, maka dia suci. Termasuk ikan, termasuk belalang, maka dia suci. Baik. Bangkai yang kedua yang datang keterangan dalam syariat akan kesuciannya, sudah belum? Belum ya? Kalau nggak salah belum ya? Belum ya? Atau sama-sama lupa gitu ya? Belum ya? Ya belum, anggap saja belum. Baik. Yang kedua, bangkai yang dianggap suci berdasarkan syariat yang kedua adalah maitatu ma la dama lahu sa'ilun. Bangkai yang tidak memiliki aliran darah. Ini identik dengan macam-macam serangga dan hewan-hewan kecil-kecil yang tidak memiliki aliran darah. Ya. Baik. Kembali saya tanya, bangkai hukum asalnya apa? Suci atau najis? Kita sedang berbicara masalah suci atau najis. Bangkai hukum asalnya apa? Najis. Dalilnya jelas. Namun ada bangkai yang suci. Pertama tadi bangkai apa? Ikan dan belalang. Nah sekarang yang kedua, bangkai hewan-hewan yang tidak memiliki aliran darah. Ini identik dengan serangga-serangga. Seperti semut, apa lagi? Cacing. Cacing berdarah gak? Berdarah gak cacing? Kadang-kadang ada darah-darahnya. Ada darah-darahnya. Itu cairan ya. Maka cacing gak masalah, dia dimaafkan. Ma'fu, dimaafkan istilahnya. Kemudian jangkrik, lebah. Ini semua merupakan serangga-serangga yang gak punya aliran darah. Yang kalau dia mati, bangkainya suci. Ingat, poin kedua ini cuma suci. Tapi tidak halal dikonsumsi. Kita sedang bicarakan masalah suci atau najisnya. Kalau poin pertama double statusnya. Suci plus halal. Poin kedua, suci saja, tapi tidak halal dikonsumsi. Semut suci. Jadi kita gak perlu khawatir ketika ada bangkai semut yang tergeletak dengan lemahnya hinggap di baju kita. Kita gak perlu khawatir, ini bangkai, ini najis. Ada orang mengatakan, membuat statement yang agak aneh ya menurut kami. Kalau ada semut mati, hinggap di baju atau di makanan, hendaknya kita buang makanannya.
dengan alasan takutnya semut itu ketika mati dia mengeluarkan kotoran. Semut kan haram, maka kotorannya najis. Sudah kita bahas di poin kelima tentang masalah kotoran hewan yang dagingnya halal dikonsumsi apa? Suci apa najis? Hewan yang halal dikonsumsi dagingnya, kotorannya suci apa najis? Suci. Berarti hewan yang haram dikonsumsi kotorannya najis. Ketika semut halal apa haram? Haram. Maka kotoran semut najis. Pertanyaannya, kotoran semut kayak apa? Semutnya aja kecil, kotorannya kayak apa itu? Ada orang mengatakan demikian. Maka buang makanannya ketika ada semut mati. Kenapa? Takutnya, kata mereka, ada kotoran semut yang hinggap di makanan dan kotoran semut itu najis. Benar, kotoran semut itu najis. Kita sepakat akan hal itu. Namun masalahnya, kita nggak boleh memvonis suatu benda sebagai benda najis melainkan berdasarkan dengan dalil atau bukti yang nyata. Roti, misalkan ada semut matinya, kita buang rotinya dengan alasan takutnya ada kotoran semutnya. Kita cek, kita cari. Kayak apa kotoran? Bahkan istilahnya lebih aneh lagi kalau mengatakan ditakutkan sudah dikencingi oleh semut. Kencingi. Kayak apa kencing semut itu? Makin aneh lagi. Inilah alhamdulillah ya. Kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kita kemudahan untuk memahami kaidah-kaidah dasar dalam ilmu fikih dengan mudah. Maka penting sekali, pertanyaan-pertanyaan aneh itu ada di masyarakat di luar sana. Kalau di forum kajian pertanyaannya nggak banyak yang aneh-aneh. Tapi di luar sana, apalagi di sosial media, di kolom komentar, itu lebih banyak yang asing-asing, aneh-aneh, yang membuat kita berpikir berulang-ulang. Yang kita merasa putus asa. Macam-macam pertanyaannya. Namanya syarul muslimin para jamaah rahimahnya wa rahmukumullah. Hewan-hewan yang gak punya aliran darah, bangkainya suci. Berdasarkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyumishu kullahu thumma liyatrahu, apabila seekor lalat jatuh di bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaknya tenggelamkan lalat tersebut, kemudian buang lalat tersebut dalam redaksi yang lain, kemudian hendaknya dia meminumnya. Apabila ada lalat yang jatuh di bejana, kata Nabi SAW, tenggelamkan sekalian. Setelah tenggelamkan apa? Buang lalatnya. Setelah dibuang apa? Buang airnya. Gak usah tenggelamkan, kalau gitu buang sekalian saja. Ambil, buang, ya gak perlu. Kalau gitu ya, tenggelamkan, buang lalatnya, kata Nabi, hendaknya dia meminumnya. Mengapa demikian? Mengapa ada anjuran meminumnya? Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً. Karena lalat itu, di sayap yang sebelahnya ada penyakit, dan sayap yang satunya merupakan obatnya. Lalat biasanya kalau jatuh ke air nggak langsung tenggelam karena dia ringan. Biasanya mengambang. Dan yang namanya lalat mengambang, ada kemungkinan dia mengambang sambil sayap sebelahnya tenggelam di air. Sedangkan sayap yang lainnya belum tenggelam. Kata Nabi, celupkan sekalian. Karena bisa jadi di sayap yang tenggelam itu adalah sayap yang mengandung penyakit. Nah, kalau sayap mengandung penyakit, maka sayap sebelahnya pasti mengandung obat. Celupkan sekalian. Agar ketika ada penyakit di dalam air tersebut, sudah tertawar. Sudah tertahan dengan adanya sayap yang mengandung unsur obat tersebut. Celupkan, kemudian buang lalatnya, lalu minum. Ini berlaku untuk hal-hal yang identik dengan bejana-bejana yang isinya air. Dan wallahu a'lam, kita belum bisa mempraktekkan hadis ini kepada ketika seekor lalat jatuh ke makanan.
seperti roti, misalkan lalat jatuh ke roti, tenggelamkan sekalian lalu buang, tidak. Di sini lafadznya adalah bejana, karena air dapat melarutkan semuanya. Adapun kalau roti, kita ragu-ragu, roti itu misalkan dihinggapi oleh lalat. Yang kita tahu bahwa lalat itu kan sangat mudah bertelur dimanapun mereka berada, dan telurnya itu menetas dalam waktu yang cepat. Kalau tidak salah ya, mohon dibenarkan, hanya durasi hitungan jam. Entah 24 jam atau 12 jam, tiba-tiba sudah ada benih-benih larvanya. Apa larva atau lava? Lava atau larva namanya? Kalau lava gunung ya, larvanya. Kemudian menjadi ulat-ulat kecil. Nah, ini berdasarkan ya, penelitian ilmiah tentunya. Meskipun untuk masalah suci atau najis kita katakan suci, tapi masalah thayyib atau tidak thayyib berdasarkan penelitian, kalau lalat hinggap lama dia akan bertelur, kita boleh potong sebagian kecilnya saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makanan beliau jatuh, beliau ambil lalu sisihkan yang kotor, kemudian beliau makan. Jadi bukan terlarang menyisihkan sebagian makanan yang sudah kotor. Bukan terlarang. Loh, tapi kan lalat itu kan sifatnya relatif, belum tentu kelihatan virusnya. Meskipun belum tentu kelihatan, tapi ada indikasi berdasarkan keterangan dari ahli zikr. Ya, ahli ilmu kedokteran maksudnya, bahwa lalat itu akan memberikan penyakit-penyakit, maka kita boleh sisihkan kira-kira sebagiannya. Atau mungkin yang dijilat oleh dia, yang dihinggapi oleh dia. Nah, kembali kepada pembahasan jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Dalam hadis yang mulia ini kita dapati beberapa faedah. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan sang pencipta yang terbaik. Ya, ahsanul khaliqin. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menandinginya dalam semua perbuatan-perbuatannya, termasuk dalam masalah menciptakan. Manusia yang merasa paling cerdas dengan teknologi-teknologi modernnya, mereka bisa menciptakan banyak sekali teknologi-teknologi canggih, mesin-mesin, robot-robot, dan seterusnya. Namun, buatan-buatan manusia tidak akan ada yang bisa menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang yang malah menyembahnya kepada selain Allah. Sudah tahu Allah yang maha menciptakan, membentuk rupa, menyempurnakan, tapi malah menyembah kepada yang lain. Allah menantang mereka, hendaknya Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka, menciptakan satu ekor lalat saja. Yang Allah tantang bukan ciptakan langit dan bumi, tidak. Yang Allah tantang kepada sesembahan selain Allah, kepada para taghut, taghut artinya sesuatu yang disembah selain Allah, Allah menantang kepada semua yang disembah selain Allah, tolong ciptakan seekor lalat saja. Ya, Allah enggak menantang dengan mengatakan tolong ciptakan lautan, tolong ciptakan pegunungan, tolong ciptakan pepohonan, tolong ciptakan langit, dan seterusnya. Allah hanya mengatakan hendaknya mereka menciptakan seekor lalat. Ya, dalilnya saya cari. Sebentar ya. Surat Al-Hajj ayat 73. Al-Hajj ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Dalam surat Al-Hajj ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wahai sekalian manusia, Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat sebuah perumpamaan, permisalan, maka simaklah baik-baik kepada permisalan tersebut. Sesungguhnya orang-orang, atau sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah, ini Allah menantang orang-orang yang menyembah kepada selainnya. Sesungguhnya yang kalian sembah itu tidak akan dapat menciptakan seekor lalat pun. Kata Allah, mereka yang kalian sembah itu, sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak akan mampu menciptakan apa-apa, meskipun menciptakan seekor lalat yang kecil enggak bisa mereka. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, kata Allah, walau ijtama'ula. Meskipun manusia, seluruh manusia, 8 miliar penduduk bumi, bermusyawarah memikirkan teknologi canggih untuk menciptakan seekor lalat, Allah menyatakan enggak akan bisa. Mustahil. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat tersebut. Ketika ada lalat, ya tiba-tiba mencuri makanan kita, lalu dia terbang, kita ngejarnya aja nggak bisa. Ini menunjukkan lemahnya manusia dan lemahnya yang disembah selain Allah. Ciptakan lalat nggak bisa. Kalau lalat mencuri sesuatu lalu dia kabur, silakan kejar, nggak bisa juga. Kata Allah, dha'ufat talibu wal matlub, yang menyembah dan yang disembah sama-sama lemah. Ya, masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala maha gagah, maha perkasa, maha kuat, maha sempurna penciptaannya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu menciptakan seekor hewan yang sangat kecil, dengan kecil tubuhnya dan tipis sayapnya, namun di dalam sayap tersebut mengandung obat, dan sayap sebelahnya mengandung penyakit. Masya Allah, bisa secanggih itu. Ya, manusia-manusia mereka mencoba untuk menyamai Allah dalam hal penciptaan. Ada yang membuat misalkan manusia buatan, robot, tapi mirip seperti manusia, ekspresinya, perasaannya dan seterusnya. Ada yang membuat matahari buatan. Ada yang membuat apalagi? Hal-hal buatan-buatan lainnya. Menurut kacamata kita, sempurna. Tapi pasti ada kekurangannya. Sedangkan ciptaan Allah tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat. Subhanaka ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Allah, Engkau tidak pernah menciptakan ini semua secara batil. Maha suci Engkau ya Allah. Nah, di sini kita ambil kesimpulan bahwa Allah sebaik-baik pencipta dan seluruh ciptaan Allah itu sempurna, sehingga makin cintalah kita kepada Allah, makin besarlah pengagungan kita kepada Allah. Dan ini tujuan kita belajar jemaah sekalian. Ini tujuan kita talabul ilm. Ini tujuan kita menuntut ilmu. Tujuan kita belajar bukan untuk memperbanyak hafalan Quran saja, memperbanyak hafalan hadis saja, kemudian berbangga-bangga dalam kemampuan pemahaman, saling berbangga dalam majelis, atau bukan dalam rangka untuk saling berbangga terkait masalah guru-gurunya masing-masing. Tidak. Tujuan kita belajar bukan untuk itu, tapi untuk agar kita makin mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan bertambahlah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ciptaan Allah sangat sempurna, maka bertambahlah pengagungan kita kepadanya. Bertambahlah ketakwaan kita kepada Allah. Bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan bertambahlah kesabaran kita, kesungguh-sungguhan kita untuk menggapai syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang selanjutnya dari hadis tersebut, bahwasanya dari segi ilmu fikihnya ya, bahwasanya bangkai lalat itu suci. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk apa? Ketika lalat jatuh ke bejana, mencelupkan. Bangkai lalat itu suci karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencelupkan lalat tersebut ke bejana. Kalau lalat itu najis, Nabi enggak akan perintahkan untuk menceburkannya ke bejana. Apalagi ternyata Nabi memerintahkan untuk apa selain celupkan? Minum airnya. Bukan perintahkan lalu buanglah airnya. Kalau buanglah airnya enggak usah celup-celupkan segala. Jatuh ya langsung buang kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya lalat itu
bangkainya suci, karena lalat termasuk hewan-hewan yang tidak punya aliran darah. Dan faedah yang ketiga, hewan-hewan yang tidak beraliran darah seperti lalat dihukumi sebagai hewan-hewan yang bangkainya suci. Hewan-hewan yang tidak beraliran darah seperti lalat, maka bangkainya dihukumi sebagai bangkai yang suci. Baik. Jadi yang enggak punya aliran darah maksudnya ya. Hewan-hewan yang enggak punya aliran darah seperti serangga-serangga, kebanyakan serangga, semut, laba-laba, jangkrik. Kecoa gimana kecoa? Suci apa najis? Kecoa, suci apa najis? Suci. Tapi kok pada lari ya, kecoa ya. Masya Allah ya. Ketakutan. Aduh, Masya Allah, kita akui ya. Dan ya, kita akui kalau kecoa udah mode terbang tuh udah berbahaya sekali. Tapi dia suci, meskipun ketika terinjak dia mengeluarkan cairan-cairan. Itu cairan, bukan darah. Dan tidak dihukumi sebagai darah. Menjijikan, iya. Kotor, iya. Berpenyakit, iya. Tapi ingat, gak boleh kita menerapkan kaidah yang jorok sudah pasti najis, tidak. Ya, kaidah tersebut tergugurkan dengan kaidah yang sudah kita pelajari di pengantar bab ini. Untuk menentukan suatu benda sebagai benda yang suci, kita wajib mendatangkan dalil. Suatu benda yang difonis sebagai benda yang najis, namun tidak bisa membawakan dalil yang sahih atau membawakan argumen yang lemah, kita wajib mengembalikan benda tersebut kepada hukum asal, yaitu suci. Cairan dari tubuh kecoa menjijikkan, iya, tapi enggak semua itu najis. Karena kita butuh dalil, kita butuh penguat keyakinan kita. Baik, itulah dia faedah dari hadis tentang sucinya bangkai lalat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk mencelupkannya. Seputar pembahasan tentang sucinya bangkai hewan-hewan yang tidak punya aliran darah, apakah ada pertanyaan? Silakan. Salam. Baik, so, nah, jadi udang kotoran di pala ya. Iya, iya. Baik, baik, Masya Allah. Makanya orang suka nyebut otak udang, karena ya udang nggak ada otaknya, karena kan isi kepalanya kotoran. Masya Allah. Baik, hukum memakan kotoran ikan. Di sini memang ikan itu kan suci dan halal. Dan telah kita, pernah kita sampaikan. Jadi ada kaidah yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Suatu hukum menetap secara keseluruhan, bukan terpisah-pisah. Maka ketika ikan itu halal, maka halal semua bagian-bagiannya, sampai ada dalil yang menyatakan tentang keharamannya. Nah, oleh karena itu terkait masalah kotoran ikan, wallahu a'lam bishawab. Untuk kotorannya itu sendiri, zatnya pasti mengandung banyak penyakit dan hal-hal yang berbahaya. Yang mana keumuman firman Allah bahwa tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi Muhammad SAW itu menghalalkan yang tayyib-tayyib, mengharamkan yang buruk-buruk. Ketika kotoran ikan mengandung banyak keburukan, virus dan seterusnya, maka masuk dalam ayat tersebut. Nabi menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Mudah-mudahan disamakan hukumnya dengan benda-benda yang diharamkan tapi belum pernah disebut dalam Quran dan hadis. Contoh misalnya, sebutin jangan. Rokok misalnya, atau narkoba misalnya. Dalam Quran dan hadis tidak ada, tapi jelas-jelas keburukannya.
Maka yang buruk-buruk buat kesehatan sudah pasti diharamkan. Meskipun belum tersebut dalam Quran maupun hadis, bukan menunjukkan kekurangan Quran maupun hadis, justru menunjukkan kesempurnaan Quran dan hadis. Kenapa? Karena benda-benda di akhir zaman yang namanya aneh-aneh, sifat-sifatnya sudah disindir duluan. Nah, di sini wallahu a'lam bishawab, kecuali kalau kotoran yang hinggap di ikan tersebut yang tidak bisa dihilangkan, maka mudah-mudahan termasuk kategori ma'fu, dimaafkan. Contoh misalkan ikan teri. Teri atau teri ya, yang kecil-kecil kan. Atau apa udang apa yang kecil, rebon, rebon apa? Apa reborn, reborn. Reborn. Bahasa apa bahasa kerennya reborn ya. Dar rebon udah. Kita nggak bisa memisahkan kotorannya, termasuk ikan cere atau teri, kita misahkan kotorannya nggak bisa. Maka mudah-mudahan maafu, dimaafkan. Kecuali kalau sekiranya memang kita bisa memisahkan kotorannya, termasuk misalkan udang yang besar. Kalau memang ternyata benar bahwa yang ada di kolom otak udang itu adalah kotoran, maka kita harus hindari. Kalau ternyata dia bukan kotoran, dia otak, cuma bentuknya, teksturnya kayak kotoran, maka dia otaknya udang. Terlepas dari rasanya enak atau tidaknya, kita katakan dia halal karena dia otak bukan kotoran. Dalam hal ini ya mudah-mudahan ya kotoran ikan, darahnya, kemudian hal-hal yang berbahaya lainnya merupakan hal-hal yang tidak halal untuk dikonsumsi. Seperti juga beberapa anggota badan ikan buntal yang ternyata sangat beracun dan berbahaya, maka ikan buntal itu halal, tapi bagian-bagian yang membahayakannya diharamkan masuk dalam ayat tersebut. Ya sama juga misalnya, kalau misalnya tinta cumi itu berbahaya misalnya, ya misalnya saja, adapun berbahaya dalam artian, oh nggak boleh bagi yang kolesterol, bagi yang asam urat misalnya, ini bukan berbahaya namanya. Ini istilahnya hanya pantangan bagi orang-orang yang terkena penyakit. Adapun hukum asalnya dia nggak berbahaya. Artinya berbahaya di sini misalkan ketika dikonsumsi seseorang dia tiba-tiba akan menyebabkan kematian dan lain sebagainya. Maka tentu ini berbahaya dan diharamkan dalam syariat. Allah. Nah, kejawab. Caranya. Fadhal, silakan. Baik. Apakah boleh saya menyematkan kata berjumpa itu kepada selain Allah? Ya. Contohnya biasanya kita suka dapati misalkan makanan ini diciptakan oleh sendiri. Baik. Memang kata-kata begitu bisa disematkan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi apakah boleh kita menggelari kata pencipta untuk selain Allah? Dari segi bahasa Indonesia, boleh-boleh saja kalau memang tujuannya bukan menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi dari segi bahasa Arab, maka tentu kita kembalikan kepada konteks kalimat dan tujuan dari pengucapannya. Karena memang dalam bahasa Arab sendiri, khalaqo yang artinya menciptakan, terkadang digunakan oleh orang Arab itu sendiri sejak zaman dahulu untuk penggunaan-penggunaan kalimat-kalimat lain. Ya, apa namanya, contoh ikhtilaq. Ikhtilaq dari kata khalaqo. Khalaqo kan menciptakan. Ikhtilaq ini artinya sesuatu yang baru diciptakan. Dan itu kalimat itu ada. Nah, maka mudah-mudahan wallahu alam kalau dari kalimat dasarnya sendiri itu enggak ada masalah. Namun kalau untuk menggelari sang pencipta yaitu bahasa Arabnya khaliq, maka ini hanya boleh digelari untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir untuk menjawab, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan A, B dan C? Allah mengatakan la yaqulunnallah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika ditanya siapa yang khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit yang tujuh dan bumi yang berlapis-lapis, kata Allah, mereka pasti akan mengatakan sang pencipta adalah siapa? Allah. Karena fitrah mereka enggak bisa dibohongi. Nah, maka kalimat khaliq yang maha menciptakan ini hanya layak digelari kepada Allah. Adapun kata dasarnya menciptakan ini boleh kita gelari kepada yang lain dengan syarat bukan untuk menyamakan Allah dengan makhluknya.
Karena nama Allah itu ada yang hanya untuk Allah saja, ada yang bisa dipakai untuk manusia karena dipraktikkan langsung oleh Nabi SAW. Adapun Khaliq yang maha menciptakan, ini hanya Allah saja. Ada orang namanya Abdul Khaliq. Kita enggak boleh manggil Khaliqnya aja. Apa arti Khaliq? Yang maha menciptakan. Ada orang namanya Abdul Razzaq. Kita manggilnya, biasa orang Indonesia manggil apa? Razzaq. Apa arti Razzaq? Yang maha memberikan rezeki. Apalagi lafadznya Razzaq. Sidoh mubalaghah yang artinya senantiasa memberikan rezeki. Panggil dengan nama lengkapnya Abdul Razzaq. Atau kalau enggak mau lengkap, mungkin kepanjangan Abdunya saja. Boleh Abdu. Ya, kemudian Rahman. Rahman ini artinya sayang kepada semua makhluk. Ada orang namanya Abdul Rahman. Kita enggak boleh panggil Rahmannya saja. Rahman, panggil Abdul Rahman. Kalau Rahim masih boleh karena Nabi digelari dengan sifat Rahim. Raufur Rahim, Nabi Muhammad SAW itu punya sifat sayang, penyayang dan lembut kepada orang-orang yang beriman. Rahim artinya sayang kepada hamba yang beriman. Kalau Rahman, sayang ke semua makhluk. Ini hanya untuk Allah saja. Termasuk Khaliq. Termasuk apa lagi? Muhyi. Apa Muhyi? Yang maha menghidupkan. Mumit. Yang maha mematikan. Ada orang namanya Abdul Muhyi. Dipanggilnya Muhyi. Nggak boleh. Panggil dia Abdul Muhyi. Atau panggil dia Abdu saja. Itu lebih baik. Agar jangan sampai menyetarakan seseorang dengan Allah Azza wa Jal. Baik. Azan dulu. Setelah azan lanjut. Salat dulu. Oh, baik. Kita teruskan setelah salat sebentar insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Kita lanjut atau sebelum kita lanjut mungkin apakah masih ada pertanyaan? Oh, masih silakan. Assalamualaikum. Pasti berubah rasanya ya. Belum dirasakan udah kelihatan rasanya pasti berubah. Iya, di situ aja soalnya. Baik, Masya Allah. Hewan, air, ikan atau apapun yang hukum asalnya halal namun hidup di ekosistem yang seperti itu, yaitu di empang atau di perairan mati yang tentu najis akan berputar di situ, berkumpul di situ, dan ada kemungkinan hewan atau ikan-ikan tersebut memakan hasil-hasil dari manusia, memakan sari-sari manusia. Kasian sekali ikannya ini ya. Dan itu banyak kejadian memang ya. Baik. Mencari bahasa kiasan lain sulit ya. Memakan ya kotoran manusia atau kotoran apapun ikan yang asalnya halal, maka ikan tersebut enggak mesti ikan ya. Kadang kasusnya hewan darat seperti kambing, namun karena tidak ada rumputan dia makan kardus, ada yang makan sampah dan seterusnya. Nah, maka hewan-hewan tersebut dikategorikan sebagai hewan-hewan jalalah. Hewan-hewan jalalah atau jalalah itu hewan-hewan yang memakan kotoran. Hewan-hewan yang memakan kotoran ketika kita tangkap enggak boleh langsung kita konsumsi, melainkan harus di habs. Habs itu artinya karantina. Harus dikarantina terlebih dahulu minimal sekitar 3 hari. Ya, atau lebih daripada itu lebih utama. Dikarantina untuk diapakan? Untuk diperbaiki pola makan dan makanannya.
agar kotoran-kotoran yang masih mengendap dalam tubuh dan menyatu kepada dagingnya dengan diubah makanannya, mudah-mudahan menjadi baik sehingga layak untuk dikonsumsi. Adapun ketika hewan-hewan itu belum dikarantina langsung dikonsumsi, maka diharamkan, karena dalilnya pun ada. Ya, bahwa Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengkarantina hewan-hewan yang jelas-jelas memakan kotoran. Ya, ada hewan yang misalkan dia minum darah. Ada juga kita pernah lihat di video bebek minum oli. Jadi ada oli motor di bengkel, datang bebek minumin aja. Enak sekali, dia seger. Nah, ini gimana bebek ini? Bolehkah kita konsumsi? Kita nggak sabar memakan bebek nih misalnya. Bukan nyindir, bukan nyindir. Nggak sabar memakan bebek. Ya, gimana caranya? Maka jangan langsung disembelih. Kurung dulu di kandang, berikan makanan yang bagus-bagus, agar dagingnya menjadi daging yang berunsur thayyib, sehingga layak untuk kita konsumsi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menceburkan diri kepada kebinasaan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian giring diri-diri kalian kepada kebinasaan. Meskipun ayat tersebut berkenaan dengan orang yang enggak mau sedekah. Orang yang enggak mau sedekah itu adalah orang yang sedang menggiring dirinya kepada kebinasaan. Kebinasaan harta, kebinasaan fisik, kebinasaan keberkahannya. Namun dalil tersebut umum bisa kita sampaikan dalam hal-hal yang menjurus kepada pembahayaan kepada diri sendiri dilarang. Allah juga berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, karena sesungguhnya Allah sangat menyayangi kalian. Maka hewan-hewan yang memakan kotoran atau memakan hal-hal yang berbahaya dilarang untuk dikonsumsi. Atau misalnya hewannya enggak berbahaya, maksudnya tidak makan kotoran, tapi diolahnya menggunakan zat-zat yang berbahaya. Misalkan daging ayam, tapi diolah menggunakan minuman keras, khamr, mungkin agar lebih konsen kekenyalannya, misalnya saja. Atau agar lebih enak untuk dikonsumsi dan lebih awet, gak mudah basi. Yang kita tahu, jelas-jelas kita tahu. Berbeda kalau kita gak tahu apa-apa, kembalikan kepada hukum asal, dia halal. Atau misalkan daging yang diberikan formalin agar lebih awet, atau boraks, atau apapun zat-zat pengawet yang berbahaya. Pengawet-pengawet makanan ada, tapi pengawet yang berbahaya jelas ini mematikan. Maka kalau kita tahu, jelas kita tahu, maka diharamkan untuk dikonsumsi dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kata para ulama, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan keburukan jauh lebih utama daripada mengambil manfaat. Daging kambing, daging ayam bermanfaat, tapi kalau ada zat-zat berbahayanya, tinggalkan. Meninggalkan keburukan, meninggalkan kerusakan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Wallahu a'lam. Jelas. Yang lain? Fokus. Baik, ya. Suatu tujuan atau planning-planning serta kegiatan yang baik harus berdasarkan arahan yang baik. Dan sebaik-baik arahan adalah arahan-arahan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah ada suri tauladan, ada contoh, ada hal yang bisa kita jadikan sebagai bahan panutan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan al-mizanul akbar,
timbangan terbesar. Nabi merupakan patokan terbesar. Artinya barang siapa yang ingin menimbang-nimbang apakah perkataannya baik, maka silahkan melihat kepada perkataannya Nabi. Barang siapa yang ingin mengetahui apakah hal yang dia lakukan itu baik, maka silahkan bandingkan dengan perbuatan Nabi SAW. Nah, termasuk masalah menghindari keburukan, meraih manfaat, kita juga butuh contoh, butuh arahan. Karena andai sekiranya mengambil manfaat dan menolak keburukan dikembalikan kepada inisiatif masing-masing individu, maka akan rusak dunia ini, pasti akan rusak. Karena inisiatif masing-masing berbeda-beda. Ada yang mereka meyakini itu inisiatif, ternyata itu merusak. Ya Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan tentang perbuatan orang-orang kafir yang mereka meyakini mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan di muka bumi. Ya, kata mereka, kata Allah Azza wa Jalla di Al-Baqarah, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Ketika Allah Subhanahu wa Taala melarang mereka atau mengatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka mengatakan, justru kami membuat perbaikan. Mereka merasa sedang berbuat kebaikan. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ketahuilah mereka adalah orang-orang yang justru merusak. Bukan malah membuat maslahat, tapi merusak. Ini kalau inisiatif dikembalikan kepada hawa nafsu masing-masing individu. Justru yang ada kerusakan demi kerusakan. Bukankah peraturan-peraturan yang ada di masyarakat yang terkadang berselisih dengan peraturan Allah dan Rasulnya, mereka membuat peraturan itu kata mereka untuk maslahat bersama, yang padahal isinya kerusakan demi kerusakan. Ya, contoh kecil misalnya meskipun tidak ada ya, seseorang dilarang sholat berjamaah misalnya, atau seseorang dilarang sedekah, atau seseorang dilarang membawa-bawa agama, atau dilarang menyebut nama Allah, ini misalnya. Peraturan-peraturan itu dibuat dalam rangka apa? Untuk kebaikan, kata mereka. Padahal Allah menyatakan itu kerusakan. Nah, maka sebuah inisiatif-inisiatif baik harus bersumberkan dari arahan yang baik. Sebaik-baik arahan adalah bukan dari motivator, bukan dari para pembawa pidato-pidato. Tapi arahan yang terbaik adalah dari Rasulullah SAW. Faktanya, sikap Rasulullah SAW terhadap daging-daging potong, termasuk yang viral di zaman beliau tentu daging kambing dan unta, termasuk Nabi sendiri menerima daging kambing anggang yang memberikan kepada beliau bukan Muslim, tapi wanita Yahudi. Yang kalau kita mau berburuk sangka, sudah pasti orang Yahudi itu menyembelihnya tidak mengucapkan Bismillah. Kemudian orang Yahudi itu biasa mendapatkan uang dari mana? Hasil curang, judi, riba, dan seterusnya. Tapi Nabi SAW menerimanya. Karena bukan itu yang beliau tinjau. Yang beliau tinjau dari daging sekarangnya. Daging sekarang daging kambing. Daging ini bukan, maaf, misalkan bangkai kambing yang tergeletak. Ini gak boleh. Hukum asal sesembelihan-sesembelihan adalah haram. Wal aslu fi al-abudha'i wal-luhumi tahrimuha hatta yaji al-hillu. Hukum asal sesembelihan-sesembelihan dan hukum asal daripada syahwat adalah haram sampai ada dalil yang menyatakan tentang kehalalannya. Kita menemukan ayam tergeletak dalam keadaan lehernya berdarah-darah. Boleh kita konsumsi? Menemukan di jalan, bukan di pasar. Di jalan kita nemu ada ayam berdarah-darah lehernya. Boleh kita ambil konsumsi? Tidak. Hukum asal sesembelihan haram. Kita menemukan kambing sudah mati. Gak boleh kita ambil, kita sembelih, lalu kita konsumsi. Karena hukum asal daripada bangkai-bangkai dan sesembelihan adalah haram. Kecuali kalau yang kita temukan di pasar yang ada kemungkinan, apalagi hidup di negeri mayoritas muslim, ada kemungkinan seawam-awamnya tukang jagal itu ingat Allah juga. Minimal dia akan ucapkan Bismillah. Seawam-awamnya penjagal, seawam-awamnya tukang potong, ingat Allah. Kecuali jelas istilahnya tukang potongnya mungkin di luar Islam, itu pun kita nggak dituntut untuk mengetahui itu. Tugas kita sekarang, lihat kondisi ayam sekarang, sudah mati dan di pasar. Maka sudah kemungkinan besar bahwa ayam ini disembelih dengan cara yang layak. Kecuali kita melihat sendiri.
bahwa si tukang potongnya enggak mengucapkan apa-apa dan dia menyembelih. Ketika kita ingatkan, dia mengatakan, oh ya saya lupa. Ah jelas, ini bangkai. Wala ta'kulu lima lam yudhkarismullahi alaih. Janganlah kalian makan hewan-hewan yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Nah, adapun kita langsung mengatakan, saya enggak mau makan ayam. Kenapa? Karena ya sepertinya ayam itu disembelih oleh tukang-tukang potong, yang mana tukang potongnya itu wallahu alam ucapan bismillah atau tidak kita enggak tahu. Kita katakan ini kaidah yang batil, kaidah yang lemah, selemah sarang laba-laba. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kambing panggang dari orang yang sudah jelas-jelas layak disuudzoni, yaitu wanita Yahudi. Tapi Nabi tidak demikian. Bahkan ketika kita hidup di negeri yang mayoritas kafir pun, mayoritasnya orang-orang non-muslim, yang ada kemungkinan bahwa menyembelihnya itu tidak menyebut nama Allah. Yang kita lihat olahan yang sekarangnya, bukan kita melihat hidupnya, apalagi mungkin pernah viral cara mengolah daging suatu restoran besar. Ada bangkai sapi, bangkai kuda, bangkai kambing dicampur, digiling jadi satu. Videonya benar, tapi kita nggak bisa memastikan video itu adalah olahan untuk daging restoran A. Nggak boleh. Sampai ada tathabut, tabayyun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian orang fasik, ya, orang buruk membawa kabar, maka tabayyun dulu. Ya, tabayyun. Istilahnya yang datang kepada kita orang buruk, yang sudah jelas-jelas keburukan, itu pun wajib tabayyun, klarifikasi. Apalagi kalau yang datang misalkan tidak buruk, yang tidak layak untuk disuzoni, maka ada baiknya lebih kita klarifikasi lagi. Jangan sampai kata Allah, kalian menuduh seseorang bijahalah, karena kebodohan kalian, sehingga kalian akan menyesal terhadap apa yang kalian perbuat. Bahkan ada lagi yang dia itu bukan seperti kasus yang antum sebutkan, tapi ada orang yang dia lebih kepada mengharamkan ayam. Mengharamkan lebih kepada kenapa? Ini perbuatan kezoliman kepada hewan, sesama makhluk Allah. Itu ada dan viral. Dan dia termasuk orang-orang yang punya banyak pengikut. Ya, dia enggak mau makan ayam. Kemudian enggak mau makan telur atau apa, lupa gitu pokoknya. Dia mengharamkan beberapa makanan-makanan. Sehingga mungkin yang dia makan mungkin sayur-sayuran saja mungkin. Ya. Vegetarian, mending kalau vegetarian ya. Itu pun kalau kita mau balikkan, dia makan padi. Dia telah mencabut sebuah tanaman padi yang masih ingin hidup di tanahnya. Dia makan sayuran, cabai. Dia telah memetik sebuah cabai yang masih ingin rindu menempel di daunnya. Ini puitis sekali ya, penikmat senja ini. Ya, separah itu pemahamannya. Padahal tidak demikian. Makanya pentingnya kita untuk mempelajari kaidah-kaidah dasar. Maka ada baiknya kita arahkan kepada orang tersebut bahwasanya untuk membuat inisiatif silakan, tapi harus di bawah koridor syariat. Kita misalkan punya ingin buat sebuah peraturan-peraturan, silakan. Peraturan-peraturan itu dibolehkan, tapi ingat harus di bawah koridor syariat. Ya, misalnya jangan sampai kita membuat peraturan-peraturan yang menyelisihi, menabrak syariat. Na'udzubillah. Baik. Selesai insyaallah. Jadi kita boleh, enggak masalah. Bahkan sebagian sih berinisiatif kalau ke pasar maunya pilih yang hidup. Kemudian memastikan, emang dia enggak bisa nyembeli, tapi dia memastikan penjualnya mengucapkan bismillah. Ya silahkan, tapi ini takalluf. Perbuatan membebani diri. Ya, dia melihat misalkan olahan sosis. Dilihat pabriknya, disamperin dulu pabriknya, diajak bicara dulu. Beli cuma satu helai sosis, bukan beli bertonton. Beli cuma satu, ribetnya kelebihan. Nah, di sini ya pentingnya memang al-ilmu qoblal qawli wal 'amal. Pentingnya berilmu sebelum berucap dan berbuat. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Satu lagi. Silakan. Cukup? Baik. Sepertinya cukup. Pertanyaan saja, mudah-mudahan bermanfaat dan tidak mengurangi semangat para jemaah untuk terus menimba ilmu.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Jazakumullahu khairan wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.